Selamat datang di channel Dio EV. Kali ini gue mau main game Last Pirate Survivalist and Adventure lagi. Dan sekarang gue mau mengupgrade kapal gue sepertinya. Dan di sini gue membutuhkan banyak kayu. Oke, untuk mengingat kembali gue akan ke kapal gue terlebih dahulu. What? Kenapa ini pick di alat gue? Nah, ini jadi yang dibutuhkan kayu, tali dan tools. Nah, di sini ada satu orang. Ini adalah bajak laut yang kemarin gue selamatin. Sebelum gue upgrade kapalnya, gue juga mau selamatin satu bajak laut lagi. Dan dia membutuhkan minum kemarin. Kita ambil minumnya. Setelah itu langsung kita menuju ke bajak lautnya. Nah, jadi di sini kemarin di rumah-rumahan ini bajak lautnya. Sebelum itu gue akan keliling rumah ini terlebih dahulu untuk mengambil item-item yang ada di sini. Di sini kita harus tetap berhati-hati karena di sini terdapat beberapa beruang dan beberapa zombie pula di sini. Dan langsung saja kita akan menolong bajak lautnya yang sudah terkapar ini. Kita berikan saja minum dan daging pig-nya. Oke, kita mendapatkan apa ini? Nice, banyak item. Oke, sepertinya dia ingin menuju kapal kita. Tapi dia sangat sombong. Gak bisa diajak bicara. Dan sekarang gue memiliki dua teman. Walaupun kayak gini, tuh kan, dia sepertinya mabuk. Atau gimana ini? Padahal gue udah selamatin dia loh. Langsung aja kita mengambil bahan untuk mengupgrade kapal kita. Sekarang yang kita butuhkan tadi cuma tali. Langsung aja kita upgrade level up. Oke, ini, oh ternyata ada bajak laut lagi. Oke, di sini kita disuruh mengejar sepertinya. Oke, kita kejar aja bajak lautnya. Waduh, dia diserang sama beruang. Waduh, dia malah masuk ke gua lagi. Waduh, gawat. Sekarang kita disuruh membuat bom, tapi sayang sekali item-item untuk membuat bom itu susah banget dicari. Butuhkan waktu yang lama seperti gear atau yang lain-lainnya itu. Oke, sepertinya sementara kali ini gue fokus untuk mengupgrade pesawat gue terlebih dahulu sambil mencari item-item untuk membuat bom. Dan sekarang kita lihat apakah yang dibutuhkan. Nah, bahan ini masih bisa kita buat. Kita tinggal buat tali lagi. Kita tinggal tunggu waktunya. Kita silang. Jadi kita jangan lupa ambil minum. Ada tempat baru ini. Ada bangunan baru di sana. Kita persiapan untuk membawa tombak karena di sini banyak serigala. Oke, di sini kita langsung menuju ke lubang ini. Tuh kan kita bisa masuk. Oke, sepertinya ada zombie di bawah. Oke, kita ke atas langsung. Cepet. Nice. Oke, kita udah sampai ke atas. Ada apa di sini? Kok nggak ada apa-apa? Udah capek sampai ke sini. Oke, mau nggak mau gue harus turun lagi aja. Untuk melawan zombie yang ada di bawah. Gimana kau? Oke, langsung. Kita hit. Nah, satu hit. Gue kena damage. Satu hit lagi. Nice, kita dapat koin. Dan sekarang gue udah telusuri ternyata di sini nggak ada apa-apa. Apakah gue akan langsung loncat aja? Mungkin ngedamage ya, atau enggak? Coba langsung.
repot. Nyawa gue hampir habis. Awas ada serigala. Kita harus lari. Lari. Oke. Gue enggak tahu gue lari kemana. Gue yang penting lari. Sini gue sebetulnya udah jauh. Waduh, ada serigala lagi ternyata. Waduh. Nyawa gue hampir habis. Oke, kita nge-heal di sini aja. Kita heal di sini. Oke. Gue enggak tahu sekarang gue ada di mana. Sepertinya di sini banyak rumah. Di sini tempat baru. Di sini gue baru ke sini sepertinya. Aduh, ada suara apa? Wow. Waduh, tempat apa ini? Ini mimpi buruk. Aduh. Sini serem banget, coy. Oh, gue tahu tempat ini. Kemarin gue nyelamatin bajak laut yang pertama di sini, coy. Kemarin gue belum ke sana. Gue cuman ke sini. Nanti gue tunjukin juga, Kak. Bangunan ini bisa dimasuki ternyata yang di depan ini. Kita tinggal masuk Wind Coklat. Kemarin gue nyelamatin bajak laut di sini yang pertama. Ya, ada di atas kelapa di sini. Di sini gue mau keliling-keliling ke desa yang tadi, rumah-rumah yang tadi, karena gue belum kelilingin kemarin. Baiklah, gue udah kelilingin semua. Dan ini yang tadi buat gue kaget loh. Serem itu tadi yang di belakang tuh. Dan sekarang gue mau masuk ke bangunan yang tadi gue bilang. Nah, di sini ternyata kita bisa masuk. Oke, sekarang kita udah masuk. Di sini cukup besar di dalamnya. Tapi di sini kita tidak bisa leluasa karena banyak banget berantakan. Banyak reruntuhan maksudnya. Itu kan di atas-atas juga banyak sekali reruntuhan kayu. Dan kalau kita ke atas ini, di tengahnya terdapat banyak zombie. Oke, kita lewat sini. Itu kan udah ada suara zombie. Nah, sebenarnya gue juga penasaran ke depan sana, tapi sekarang gue belum bisa karena kalau gue ke depan sana pastinya gue akan melawan zombie-zombie yang ada di bawah, sedangkan sekarang gue belum ada persiapan apa-apa seperti membawa perban, bandage untuk meng-heal. Mungkin lain waktu gue akan butuh persiapan untuk kesini. Baiklah, sekarang gue sedang ada di kapal gue lagi. Oke, masih kurang kayu untuk mengupgrade kapal kita. Sini kita membutuhkan banyak kayu lagi. Nice, akhirnya kapal kita sudah mulai terbentuk jadi kapal yang sempurna. Di sini udah ada tangga sepertinya. Nah, apa yang gue butuhin untuk update lagi? Wow, ternyata di sini kita membutuhkan jangkar, dan jangkar tersebut kita bisa lihat tadi dibawa oleh bajak laut yang diserang sama beruang, dan di situ dia malah masuk ke gua, dan kita harus membutuhkan bom untuk menghancurkan batu-batu yang tadi runtuh. Baiklah, untuk sekarang game Last Parrot sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih sudah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.